Sing maune gak tau budine dadi budidan. Sing maune gak tau tumonan dadi tumonan. Sing maune lemu dadi lemu. Sing maune kuru dadi lemu. Mati. Seperti kalian ini anak-anak hebat, karena apa? Nanti kalian di pondok pesantren akan mendapatkan ilmu umum, dapat agama juga dapat. Jadi yang paling beruntung itu kan yang menguasai keduanya, toh ya? Untuk ilmu dunia juga untuk ilmu akhirat itu bisa kalian dapatkan kalau kalian sekolah dengan sekolah to yurasi, nek mondok to yurasi, yang paling benar adalah mondok dengan sekolah. Tepuk tangan untuk anak-anak yang pintar-pintar. Nek tak diloni wajah-wajah emang kerasa kabeh iki yo nggih, tidak ada yang nangisan to, tidak ada yang kuringan to. Nanti kalian itu kalau di pondok kok kerasa, dengarkan saya teman-teman, Mbak Siva gak ada kerasan ya? Bun gak ada kerasan toh. Kalau kalian di pondok itu kerasan, nomor satu wong tuane iku uripe ayem. Bayangkan nek kene pondok purikan manisan orang kerasan. Wong tuamu nangis kan, sedih. Soalnya dia anak kok orang kerasa nempon. Aduh. Akhirnya nek sedih nangis kerjane yo orang iso tenang, tenanan. Nggih, mulane kudu dijuang untuk kerasa we pondok. Ben wong tuane uripe nek ayu maka akan jadi se. Terus rahasia lagi bahwa wong tua nek anake purun mondok, insya Allah rizkinya terjamin. Pintu rizki akan terbuka lebar. Karena apa? Karena untuk biayani anake mondok. Nah itu kenapa kok bisa begitu? Karena di pondok kita sebagai anak-anak pondok semua sholatnya jamaah lima waktu. Jadi nek kepengen rezekine lancar itu kudu dekat dengan Gusti Allah. Salah satunya dengan cara sholat lima waktu berjamaah. Itu bisa dilakukan kalau kita di pondok pesantren. Nek omah ora mung. Ada yang di rumah sholatnya lima waktu jamaah? Mboten wonten to? Adanya di pondok. Terus setiap saat kita membaca Al-Quran, anggar sholat maca Quran itu juga ditemui di pondok pesantren. Sholat duha, maca waqiah, sholat tahajud, ya, menghafal Al-Quran, semuanya bisa ditemui di pondok pesantren. Makanya kenapa orang-orang yang anaknya mondok itu rizkinya lebih tertata, lebih baru. Lebih banyak barokah. Nah itulah Al-Quran, fadilahnya sangat banyak sekali. Maka kalian jangan sampai ragu-ragu, jangan sampai putus asa. Kalau meskipun nanti di tengah-tengah jalan kalian mendapatkan sesuatu hambatan, rintangan, kalian harus selalu berdoa, berusaha, berdoa sekiranya tetap kuat hidup di pondok. Iya Mas Fatul, rasa toh itu namanya Mas Fatul. Rumahnya Lampung, mulai mondok cepit ngasih setahun, gak tahu pulang, gak tahu dipilih. Bayangkan ya, ya. Makanya kalian tidak boleh manja. Iku jenenge Fatul, lho sing gak kedewe iku lho. Jadi dia kesini mulai Juni, diterkewang tuane
bisa ngoni setahun sepisan. Langsung blek. Jadi bayar semuanya selama setahun. Itu dia yo ora tahu disambangi, ora tahu mulai jute yo buat tambah ganteng tambah ganteng. Jadi sebagai motivasi bagi santri-santri yang lain, nek kowe kudu murek, kudu nangis, kowe ngingeti fatul. Oh iya yo fatul. Mula aku padahal wis ditilangi seminggu sepisan, kadang per minggu, kadang sebulan. Ngono kok aku isih purian. Begitu malunya saya kepada diri saya sendiri. Elenge bahwa orang tua kalian itu akan sedih kalau nanti kalian remeh. Ini khusus santri baru, ya? Paham ya? Pinter ya? Sing banter lagi? Yang berhubungan dengan Al-Quran lagi, nanti kalian di sini akan digembleng seputar Al-Quran kan? Jadi kalian nanti ada ngaji binador dengan mentor masih dalam rangka biar kalian nanti bacanya Al-Quran benar sesuai tajwidnya. Selain itu nanti kalian juga disuruh untuk menghafalkan sedikit-sedikit sesuai kemampuan, mulai Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya, tapi sesuai kemampuan. Orang usah sedih ya, sa iso nih, ngerti ya? Kira-kira kalian siap atau tidak? Siap ya? Nah, dengan Al-Quran maka kalian nanti hidup akan lebih barokah. Intinya Quran itu barokah. Akhirnya mau cocok Quran pun pahalanya mengalir terus. Kenapa orang tua kalian kok bahagia banget ketika anaknya mau mondok? Dengan apa yang dilakukan anak-anaknya. Nek anake lakone apik, wong tuane entuk pahala. Tapi nek anake lakone elek, wong tuane entuk dosa. Sampeyan kepengin wong tuane entuk pahala ta entuk dosa? Entuk swarga ta neraka? Diri sendiri juga untuk orang yang tidak bisa kita lakukan di luar pondok pesan. Orang mungkin kene ngomong ada orang HP nanter terus tangi turu buka HP, HP mangan buka HP, adus nyetel HP, HP turu yo HP mangan. Jadi selalu HP. Orang sakit iya kan? Lainnya yang pondok malah tumpuk-tumpuk pahala. Isek sakune dipepeki. Tapi ingat jam kalian tak kandali deh. Di pondok itu harus pinter nabung. Harus ngirit makan itu apa adanya yang disiapkan di pondok jam. Sing penting lah warak. Ngoten nggih? Kalau dikasih sama orang tuanya itu dipakai yang penting-penting toh. Jangan sampai pengen pentol tuku, pengen es krim tuku, pengen mie ayam tuku, sego goreng tuku. Nah itu nanti kalian akan menjadi anak yang bodoh. Anggir nuruti jajan, iku marai bodoh. Ayo, saya mulai nyanyar-nyanyar. Jangan sampai kalian menuruti nafsu ilah. Minum cukup air putih, makan seadanya yang disiapkan oleh mak-mak yang di dapur. Uang satu silakan ditabung.
sebanyak-banyaknya. Nanti kalau mengumpul banyak, kalau ada ayat jam tumbas serangga, orang saja lo wong tuane mesti wong tuane tambah seneng. Inilah barokahnya Al-Qur'an. Jadi kalian Qur'ane anyar-anyar, sing lanang anyar, sing wedok anyar. Jangan sampai Qur'an itu tetap anyar. Harus mau jadi dan amoh. Anggap dibukai terus tandane ya. Amoh itu tandane dibukai. Lah nek tetap anyar nek ngono ora tau di mulane kudu sing serang. Serangge nopo? Serangge deres. Dersi berdiri anak-anak sempit. Yuk poro santriwan lan santriwati. Monggo sing seratu oleh ngaji. Ojo malesan ojo buruti ati. Pinter ilmu umum kok boleh ya.
Yes. Kalian semua harus pinter ilmu umum, juga wajib pinter ilmu agama. Ya, siap? Siap pinter umum, wajib pinter agama. Tapi jangan lupa harus tetap berakhlakul karimah. Itu yang nomor satu. Kue pinter sungguhan ya. Ya. Yeah.
Yeah.
Thank you.